YouTube dilaporkan tengah menguji coba layanan baru yang memungkinkan penggunanya menonton siaran televisi secara gratis dengan dukungan iklan. Salah satu juru bicara perusahaan yang tidak diungkap identitasnya telah memastikan bahwa uji coba ini bakal diperluas wilayahnya tahun ini. Beberapa perusahaan yang diajak bekerja sama adalah perusahaan media seperti Lionsgate dan A&E. YouTube juga dilaporkan sudah mulai menampilkan siaran dari beberapa media luar secara gratis. Uji coba ini diberlakukan untuk mengukur respons dan tanggapan pengguna apakah bakal antusias atau tidak dengan layanan baru tersebut. Apabila respons yang diberikan pengguna sesuai dengan target dan ekspektasi perusahaan, YouTube berencana untuk meminta potongan sebesar 45% dari pendapatan iklannya. Kesepakatan itu yang juga diberlakukan YouTube terhadap seluruh konten kreatornya. Layanan yang ditawarkan YouTube ini diumumkan usai beberapa perusahaan layanan streaming menawarkan paket berlangganan versi murah yang disusupi iklan. Sebut saja Disney+, Netflix, HBO Max, dan Peacock.